Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial biar HP kita jadi enteng. Terus buat grab bisa gacor. Caranya itu cukup matiin 3 tombol. Caranya kita masuk dulu ke Google. Kemudian kita klik akun kita, terus kita klik kelola akun Google Anda. Habis itu kita klik data dan personalisasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada centang biru. Ini harusnya ini semuanya centang biru, cuman ini karena waktu itu udah saya matiin jadi nggak centang biru lagi. Nah, di bagian sini nih kita matiin semua centang birunya, kita matiin. Kita klik aja dulu nih aktivitas web dan aplikasi. Nah, kita klik, terus kita matiin nih centang biru, kita matiin. Oke, nah udah kita matiin, terus kita kembali lagi. Nah, udah mati, posisinya udah mati. Terus kita matiin lagi nih history YouTube, kita matiin. Kita klik lagi. Oke. Oke, udah mati. Sekarang kita kembali lagi. Oke, sekarang semuanya udah mati. Terus habis itu kita kembali lagi ke menu awal, terus kita klik lainnya. Habis itu kita klik data Anda di penelusuran. Terus kita geser ke bawah. Terus, nah sampai ketemu di aktivitas web dan aplikasi. Kita klik lagi nih. Nah, di sini kan udah mati posisinya. Terus kita klik kelola aktivitas. Oke, nah di sini kan banyak nih aktivitas yang dulu-dulu belum dihapus. Jadi kita hapus-hapusin aja ini. Yang tanda X-nya ini kita klik aja. Terhapus sendiri dia. Tapi kalau mau langsung semuanya bisa kita klik di sini hapus. Terus sepanjang waktu. Nah, ini banyak nih sampah-sampahnya. Kita hapus semua. Jadi ntar kalau udah kita hapus itu HP itu kinerja HP jadi enteng. Nah, ini kan udah bersih. Kinerja HP kita jadi enteng, terus buat kayak aplikasi Grab gitu jadi gacor. Oke. Sekarang udah kehapus semua, udah bersih, sampah-sampahnya udah nggak ada, dan udah kita nggak aktifin semuanya. Jadi kalau misalnya kita browsing terus nonton YouTube itu sampah-sampahnya udah nggak kesimpan lagi, jadi HP kita udah aman, udah enteng. Okelah, mungkin cukup sampai sini aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.